Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan Gedung Geraha Utama Akademi Militer atau AKMIL di Kabupaten Magelang pada Senin 29 Januari. Peresmian tersebut turut dihadiri langsung oleh sederet Jenderal Purnawirawan TNI serta para selebriti ternama. Saat peresmian Gedung Geraha Utama AKMIL tersebut, para Jenderal Purnawirawan TNI tampak di belakang Jokowi dan Prabowo. Di antaranya terdapat Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Agung Gumelar, dan Wakil Presiden ke-6 Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada pula AM Hendro Priyono hingga ex-Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Sementara dari kalangan selebriti dan influencer, terdapat Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Ria Ricis, Lula Lavah, dan juga lain sebagainya. Mereka tampak kompak memakai kemeja polos berwarna putih. Dalam sambutannya di peresmian tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa geraha utama tersebut akan menunjang kegiatan pembelajaran Taruna. Gedung tersebut akan dipergunakan sebagai pusat kegiatan akademis dan acara-acara militer. Sementara menurut Prabowo, geraha utama ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan, termasuk pula bagian dari pengembangan fasilitas pendidikan dan institusi pendidikan militer. Oleh karena itu, Prabowo berharap pembangunan sarana dan prasarana baru ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan para taruna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.